Ya, saudara, salah satu budaya yang masih bisa dinikmati oleh masyarakat Bengkalis, Provinsi Riau adalah mandi safar. Mandi safar yang dilaksanakan setiap tahun ini sudah menjadi agenda tahunan masyarakat Bengkalis. Mandi safar dipercaya masyarakat sebagai tolak bala atau bagian dari ritual doa agar dijauhkan dari wabah penyakit. Bertempat di Pantai Lapin, Kecamatan Rupat Utara, Kabupaten Bengkalis, Riau, pemerintah setempat bersama masyarakat menggelar mandi safar. Dengan menerapkan protokol kesehatan, masyarakat sangat antusias hadir pada kegiatan ini untuk menyaksikan proses mandi safar yang dilaksanakan. Acara ini juga dihadiri langsung Bupati Bengkalis, unsur Forkopimda, tokoh agama, tokoh adat, pihak terkait lainnya. Bupati Bengkalis Kasmarni mengatakan dengan mandi safar yang dilaksanakan ini tidak hanya menjadi tradisi budaya, namun sekaligus mempromosikan pariwisata di Rupat Utara berskala nasional. Jadi kami berharap dengan dilaksanakan mandi safar ini menolak segala bala, mara bahaya, mudah-mudahan dengan ritual yang kita lakukan hari ini membuat Bengkalis semakin baik, semakin maju dan semakin sejahtera lagi ke depannya. Kami mohon juga doa dan dukungan dari seluruh masyarakat agar terwujudnya visi kami menjadikan Kabupaten Bengkalis bermarwah, maju dan sejahtera, mudah-mudahan akan terwujud. Kepercayaan masyarakat setempat dengan mandi air safar yang sudah didoakan, yang bersumber dari sumur tua, diharapkan segala wabah penyakit dijauhkan dari kampung. Jasrul Effendi, TVRI Riau melaporkan.